love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Tumbang di laga Manchester United vs Liverpool, apa kabar kondisi Curtis Jones? Bola.net, gelandang Liverpool Curtis Jones menegaskan dirinya akan siap 100% menjalani kompetisi Premier League meski sempat tumbang di laga lawan Manchester United. Liverpool berduel lawan Man United di laga uji coba pramusim pada hari Minggu 4 Agustus 2024 kemarin. Saat itu Jones tampil sebagai starter. Jones membantu Liverpool menang telak 3-0 atas United. Ia tampil apik dan ikut mencetak satu gol. Namun Jones tak main penuh di laga yang digelar di Williams Bridge Stadium tersebut. Pada menit ke-60 ia ditarik keluar dan digantikan Trey Nyoni. Curtis Jones alami cedera. Sebelum lawan Manchester United, Curtis Jones juga tak main penuh di laga uji coba melawan Real Betis. Demikian juga di pertandingan melawan Arsenal. Jones mengaku dirinya tak main penuh karena sedang mengalami cedera. Untungnya cederanya itu tak serius. Saya selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan. Saya merasa dalam kondisi yang baik, serunya pada laman resmi Liverpool. Saya mengalami sedikit masalah pada pergelangan kaki dan lutut. Itulah sebabnya saya keluar lebih awal dalam pertandingan melawan Real Betis, beber Jones. Curtis Jones siap tempur di Premier League. Curtis Jones juga menambahkan, dirinya tumbang di laga lawan Manchester United karena mengalami masalah dengan punggungnya. Namun ia berharap fans Liverpool tidak merasa khawatir. Pasalnya cederanya tidak parah. Jones juga mengklaim dirinya akan kembali pulih dan siap tempur ketika kompetisi Premier League 2024-2025 dimulai. Namun dalam hal, saya bisa saja bermain sepanjang pertandingan, tetapi punggung saya terbentur dan pelatih kepala berkata kepada saya, kami lebih sering mengeluarkan Anda sebagai tindakan pencegahan dan kami tidak perlu mengambil risiko apapun, akunya. Jika Anda bertanya, apakah saya bugar, 100% saya siap untuk memulai musim, tegas Jones. Berita selanjutnya. Keputusan sudah dibuat, Yo Gomez ingin terus bertahan di Liverpool. Bola.net, Yo Gomez dilaporkan telah memutuskan bertahan di Liverpool di tengah adanya kabar bahwa ia berpeluang cabut dari Anfield pada musim panas 2024 ini. Gomez termasuk salah satu pemain senior di skuad Liverpool saat ini. Ia sudah jadi bagian dari The Reds sejak 2015 silam. Padahal usianya baru 27 tahun. Selama di Liverpool, Gomez kerap mengalami pasang surut karena masalah cedera. Namun sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 224 kali bagi Liverpool di semua ajang kompetisi. Gomez sendiri punya peran penting di lini belakang The Reds karena ia termasuk tipe bek serba bisa. Gomez diincar Newcastle. Yo Gomez saat ini masih terikat kontrak di Liverpool sampai 2027. Namun belakangan ini mulai ada spekulasi soal masa depannya. Kabarnya, ia diincar oleh beberapa klub. Salah satunya adalah sesama tim Premier League Newcastle. The Magpies bahkan disebut serius mengincar Gomez. Mereka diklaim telah berusaha memboyongnya di awal musim panas 2024 ini. Newcastle disebut siap menebusnya dengan bandrol 45 juta pounds. Namun kesepakatan transfer itu juga akan membuat Anthony Gordon merapat ke Liverpool dengan harga 75 juta pounds. Gomez bertahan di Liverpool. Newcastle sendiri disebut membuka opsi transfer yang melibatkan Yo Gomez dengan Anthony Gordon karena mereka ingin mematuhi aturan Premier League terkait profit and sustainability. Namun pada akhirnya mereka memilih opsi lain. Newcastle melepas dua pemain yang lain yakni Yakuba Minteh dan Elliot Anderson.
Sementara itu, meski Gomez tak pernah berbicara dengan Demar Pies terkait kepindahannya ke St. James Park, tetap ada rumor bahwa ia berpeluang cabut dari Liverpool. Namun kini ada kabar bagus bagi Arne Slot. Gomez disebut sudah membuat keputusan untuk bertahan di Liverpool. Rumor ini berasal dari laporan The Times. Media Inggris itu menambahkan bahwa Gomez kini fokus mempersiapkan diri untuk menjalani musim baru bersama Liverpool dan menjadi pemain kunci di tim tersebut. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan tentang Liverpool. Terima kasih sudah menyaksikan. Subscribe dan like pada video kami untuk membantu channel kami terus berkembang. Tetap bersama kami, The Reds Indonesian. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.